Bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDIP Pramono Anung, Rano Karno bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berolahraga di kawasan Senen Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Rano Karno bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Dalam pertemuan ini, mereka saling bertegur sapa, bersalaman, berbicara dengan hangat, bahkan saling berfoto bersama. Mantan gubernur Jakarta ini, Anies Baswedan, sempat berpesan kepada Pramono Anung dan juga Rano Karno agar menjaga kesehatan jelang Pilkada Jakarta November nanti. Menurut Rano Karno, pertemuan ini terjadi secara tidak sengaja, sementara Pramono Anung mengatakan memang berencana untuk bertemu dengan mantan gubernur Jakarta ini untuk bertukar pikiran. Itu yang namanya rezeki anak soleh begitu. Ya artinya gini ya, kalau dibilang kita nggak nyangka, jujur nggak nyangka. Kita tadi dengar memang Mas Anies ada di ujung, di finisi. Ya artinya kita datang sini nggak janjian ketemu beliau kan. Dan dilalah kita ketemu. Itu kan artinya ya tandain sendiri. Saya sama Bang Rano akan sowan, akan datang ke semua gubernur yang pernah menjadi gubernur Jakarta. Mulai dari Bang Yosuluan, Bang Foke, Mas Anies, Ahok, dan terakhir tentunya kepada PLT PJ Gubernur sekarang. Jadi kita yang datang.